berusia 19 tahun. Tetapi kemampuannya sebagai atlet voli tak boleh diremehkan. Cynthia Alifa Mauludina debut di Proliga 2020 untuk memperkuat Jakarta BNI 46. Pada Proliga 2022, Cynthia Alifa Mauludina memperkuat Jakarta Electric PLN di Proliga 2022 sebagai middle blocker dengan nomor punggung 15. Meskipun tak berhasil membuat Jakarta Electric PLN juara, tetapi atlet yang akrab disapa Sinsin ini cukup menarik perhatian. Lalu pada Proliga 2023, Sinsin memperkuat tim debutan Jakarta BIN sebagai middle blocker dengan nomor punggung 20. Berikut ini biodata si cantik Sinsin.